Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Pencinta seni hiburan tempatan pastinya mengenali figura Aliza Kasim yang sangat sinonim dengan penampilannya yang bergaya dan sentiasa terkini, sesuai dengan penglibatannya dalam dunia permodelan. Meski sudah mencecah usia 52 tahun, namun anak kelahiran Kuala Lumpur ini seperti tidak dimakan usia, malah kelihatan kekal aktif dengan kehidupan sehariannya. Anak muda kini mungkin kurang mengenalinya, tetapi sebelum Shah Al-Yahya dan Neelofa, beliau merupakan nama yang sentiasa disebut sebagai ikon selebriti wanita tempatan selepas menjuarai program Dewi Remaja. Aliza pernah mendirikan rumah tangga bersama Datuk Muhammad Fauzi Cheros pada 15 Julai 2006 sebelum mereka bercerai 4 tahun kemudian pada 27 Oktober 2010. Walau bagaimanapun, mereka tidak dikurniakan rezeki menimang cahaya mata. Bagaimanapun, ketika pencarian kami terhadap latar belakang Aliza, kami menemukan satu kisah yang agak unik, menerusi satu artikel yang ditulis oleh sebuah blog tempatan. Punca Aliza dan Muhammad Fauzi bercerai adalah dikatakan kerana pergaduhan untuk pulang ke kampung halaman. Menurut Nur Hafiz, peguam syariah semasa perceraian mereka, Aliza dan Fauzi berpisah secara berhemah. Tambahnya, pasangan itu juga telah mencapai persetujuan dalam isu-isu seperti nafkah dan muta'ah. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Sumpahan mulut aku.